Pada teman-teman juga media, terima kasih atas liputannya selama ini. Bank Sumsel Babel menggelar serangkaian acara untuk menyambut hari jadi ke-59 tahun. Salah satunya kegiatan donor darah yang dilakukan di kantor Bank Sumsel Babel Jakabaring pada Rabu 2 November 2016 yang diikuti oleh seluruh pegawai Bank Sumsel Babel atau BSB. Menurut M. Adil, selaku dirut Bank Sumsel Babel, di usia ke-59 tahun ini, perayaan hari jadi dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial, donor darah, santunan kepada anak yatim piatu, dan lomba burung kicau. Kesemuanya dilakukan oleh Bank Sumsel Babel sebagai bentuk kepedulian serta memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah serta masyarakat Sumsel. Untuk puncak perayaan hari jadi ke-59 akan berlangsung pada tanggal 6 November 2016. Yang insya Allah tanggal 6 November nanti ulang tahun Bank Sumsel Babel yang ke-59. Nah, di antara kegiatan ulang tahun 59 itu ada beberapa acara agenda. Itu seperti kegiatan internal maupun eksternal. Nah, di internal ya ada beberapa acara, di eksternal salah satu ini bakti sosial, donor darah. Nah, hari ini langsung ada juga biara ke makam pahlawan, ada juga beberapa kegiatan ke panti asuhan yatim, ke beberapa musola sekolah, termasuk juga besok ada kita coba melestarikan lingkungan. Ternyata di Sumsel ini cukup banyak variasi lingkungan dalam hal ini lomba pameran burung dan lomba burung. Nah, ternyata minatnya cukup banyak. Dan pada akhir puncaknya nanti diikuti dengan acara duta layanan. Itu yang dilaksanakan oleh Bank Sumsel Babel di tahun 2016 ini. Ia mengharapkan di HUT Bank Sumsel Babel yang ke-59 tahun, Bank Sumsel Babel dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi dengan memberikan bunga pinjam ringan kepada masyarakat, serta dapat tumbuh dan berkembang bersama para pelaku usaha kecil menengah. Faradu Satria, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV.